saya Samsinar dari Si Keterampilan dan Usaha. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat gelang cantik berbahan dasar kancing. Baju yang sudah tidak layak pakai biasanya dibuang atau dijadikan lap. Atau jika kreatif, baju tersebut dibuat sesuatu yang berguna atau didaur ulang. Salah satunya kancingnya. Kita bisa gunakan jadi bahan dasar aksesoris cantik, antara lain gelang yang akan kita buat. Mari kita lihat bahan dan cara buatnya. Pertama-tama, kita ambil baju yang tidak layak pakai lagi. Kita lepas kancingnya. Kita lepas satu-satu ya, sampai akan seperti ini. Dan tadaa, setelah kita copotin kancingnya, kancingnya seperti ini. Nah, ini bahan dasarnya. Lalu kita gunakan rantai, alatnya pakai tang, dan jangan lupa kita pakai wig. Dan satu lagi, kita menggunakan pengait atau kokot namanya. Nah, untuk kita memulai, rantai ini kita ukur di pergelangan tangan kita biar tidak kepanjangan atau kebesaran di pergelangan kita. Kira-kira panjangnya yang kita butuhkan seperti itu sepanjang ini. Setelah kita potong, maka kita pasang dulu pengaitnya. Kita menggunakan ring. Kita pasang kokotnya di rantainya. Ini dan yang ujung satunya kita pasang ring lagi, satu buat pengait. Ini pengaitnya sudah selesai. Terus kancingnya, pertama-tama kita kaitkan ring seperti ini. Kita masukkan di lubangnya. Nah, ini semua kancing yang akan kita gunakan, kita isi ring. Setelah kancing-kancing kita kaitkan ringnya, kemudian kita kaitkan lagi di rantai yang telah kita kasih pengait, dan seperti ini. Untuk warnanya tinggal kita susun sesuai selera kita. Kaitkan hingga penuh rantainya. Nah,
dan setelah penuh akan seperti ini hasilnya. Jadilah gelang cantik yang berbahan dari kancing. Oke teman-teman, mudah-mudahan memberi inspirasi buat kita berkarya walau kita di rumah, tapi tetap kita harus berkarya dan berinovasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Periska, salam sehat.